Sejumlah hakim di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab. Para hakim saat ini menjalani karantina di RSUD setempat. Kantor Pengadilan Negeri ditutup selama satu minggu. Sejak 1 September lalu, kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangil, Kabupaten Pasuruan ditutup sementara. Penutupan kantor berlangsung selama seminggu ke depan. Penutupan usai 5 hakim dan 2 staf pengadilan terkonfirmasi positif corona dari hasil tes swab. Para hakim kini menjalani isolasi di RSUD Bangil. Untuk sementara, pelayanan yang kami tetap layani yaitu berupa upaya hukum, banding, kasasi maupun TK, baik penara pidana maupun penara perdata tetap kami layani. Sedangkan persidangan yang terjadwal antara tanggal 1 September sampai dengan tanggal 8 September itu untuk pelaksanaan sidangnya ditunda. Pihak pengadilan akan melakukan tracing terhadap semua pegawai di lingkungan pengadilan negeri. Juga dilakukan penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi kantor pengadilan. Seluruh jadwal persidangan selama seminggu ke depan terpaksa ditunda. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan.